Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan dan kita kembali semua dalam Saf React Agent Ali Season 2 Episode 10. Kita akan sambung tanpa buang masa, jom kita teruskan. Apa ni lori apa ni? Oh ni dia ada, yelah dia kena tangkap kan. Wah, kena grudi. Siapa yang datang ambil dia? Uno? Siapa yang datang? Anak buah dia ke apa? Kamu semua? Dia pun tak tahu. Analog Man, apa yang kau dah buat dekat Simon Science? Aku sokong! Oh, ini memang dia punya pengikut. Kami yang menempatkan kudrat untuk bina bandar ni. Sekarang bila dah maju, habis kami semua diketepikan. Kami akan ikut kau berjuang. Wah! Ini villain side lain pula kan? Kali ini, kamu semua mesti mencipta gadget sendiri untuk digunakan oleh salah seorang rakan sekelas kamu. Saya berikan kamu sehingga akhir ini. Cipta sendiri ya? Kau tengah nak buat apa ni dengan Aruh? Biarlah aku nak buat apa pun. Sebab kes hari tu kan, yang dia serang semua. Kan Kai kan, dia kan trio dengan Moon dengan ni kan, Iman. Okay, dah kumpul semua. Kosong. Kosong tak adalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kami dah berjaya tanamkan mikroba pengurai di dalam iris. Jadi setiap kali iris dihidupkan, ia akan menyalin kod program dari penggunaan iris. Betul tu. Kami setiap kali digunakan, so ada kelemahan lah kat situ. Termasuk semasa override mode. Kau akan buat? Macam mana? Oh, ada tebusan lah. Sebab kau yang tinggalkan mereka, mereka akan selamat. Duduk. Jadi, keluarga dia. Kita akan boleh masuk ke dalam mainframe mata melalui mana-mana fasiliti. Jahat betul lah. Masuk melalui Academy. Sebab itu, kau yang akan masuk dulu dan matikan pertahanan mereka. Diorang nak hantar Rizwan untuk infiltration arc. Dia akan mampu menyelinap masuk dan mengetahui. Kesian weh, dia ni jadi pak sanggup je weh. Tiada yang lebih layak untuk tukar sini. Bila tembak, kau boleh. Boleh kawal. Best tak? Kenapa aku nak pakai benda ni? Kau boleh kawal peluru untuk tembak lagi tepat. Kau nak kata tembakan aku teruk? Lah bukan, maksudnya lagi banyak ni lah. Aku tembak 5 kali lagi cepat dengan gadget aku sekarang. Tapi yang ni boleh. Tak sukalah. Apa kata pakai dua-dua? Aku tak faham. Macam mana nak tahu apa yang dia perlukan? Bukannya saya boleh baca fikiran dia. Kalau tak tahu, tanya. Macam mana kau nak tolong ahli pasukan kalau langsung tak tahu apa-apa pasal diorang? Okey. Kesepahaman Ali. So ni development lah juga ni. Kenal dengan ahli pasukan. Lagi kukuh kerjasama yang terbentuk. Ya sama kan. Satu sama lain. Oh, dia repair. Aruh. Nice. Aku nak minta terima kasih Ali. Yalah, benda yang valuable saya untuk orang lain kadang-kadang tak valuable untuk kita kan. Tapi untuk dia memang benda yang paling berharga lah. Tapi kalau kau tanya aku, teringin juga nak rasa macam mana pakai iris. Buat something yang seakan-akan iris. Dah dapat. Kau memang nice tu lah Kai. Oh, Alisha nombor satu yang akan try. Biasalah kan. Kenapa? Iman? Ali! Apa ni? Kenapa? Analog Man! Dah terlepas! Aduh, baru nak test benda tu. Hati-hati! Alat mereka semua dah di-upgrade! Oh, bukan biasalah. Aku still tak faham. Analog Man ni, dia tak nak kemajuan tapi barang-barang dia orang tu semua ada teknologi. Tak dapat. Ramai sangat. Bom. Itu je lah kerja dia.
Ah, sudah si Iman pula. Memang tu style dia. Ah, benda tu. Atlas. Alicia, kau dah bawa. Oh, Atlas. Benda tu lah. Kenapa? Okey, semua pakai ni. Uncle. Apa ni, Ali? Iris, Atlas. Atlas? So, maksudnya dia synchronize dengan semua. Wow. Dia synchronize dengan semua. So, semua boleh nampak. Dai! Oi, Alicia, kau tengok. Semat gila weh. Okay, okay. Oh, tapi makan cepatlah. Stamina Ali. Alright, siap. Ada lagi ke bom lain? Mother bomb? Loh! Bapak banyak gila mother bomb. Mother bomb pun 8. Semua serang. Alright. Semua sedia. Serentak. Bus? Jadi sentuh lah kan? Ha. Ya, bus kan? Ya. Right, jatuhkan. And then, Alicia. Sempat ke? Oh, dia buat pulse eh? Ke macam mana? Dia sedut eh? Oh, nice. Lepas tu bawa ke laut. Let's go! Tapi full power lah yang dia pakai. Mun cerita beria Mun. Tugasan yang baik, tapi terlalu cepat menghabiskan tenaga kamu. Saya akan bantu kamu perbaiki. Syabas Ali. Yeah. Dia dah redeem. Oh, Rudy si tak puas hati. Kenapa eh Invisio eh? Kenapa eh? Kita masih boleh bekerjasama untuk hentikan rancangan mereka. Ya, aku dah kata dah Rizwan mesti dihantar. Memang dah hilang. Sebagai orang dalam, orang dalam, orang dalam. Uno nak jumpa. Aku dah tahu sebab sebenar kau datang ke sini. Alamak. Aduh. Sekarang aku dah nampak. Kau ada di sini dengan aku supaya mata dapat dikembalikan ke tangan yang layak menerimanya. Oh. So dia percayalah. Robot ini diprogram untuk mempercepatkan pemulihan sel dalaman. Kamu akan kembali seperti biasa selepas ini. Tapi mesti ada side effect. Mesti ada side effect tu. Why? Kenapa? Mesti ada. Sebab dia microbial kan. Dia microorganism. Mesti ada side effect punya. Kenapalah Rizwan dia decide kan. Dia buat keputusan nak buat benda ni. So maksudnya betul lah Rizwan hesitate mesti ada sebabnya. Tapi itulah tak tahu lagi sebabnya. Bila nak bagi tahu tak tahulah. Tapi tak apalah. Itulah dia episod 10 kan. Ha. Untuk season 2 aku memang enjoy gila. Yelah kan season 2 ni memang berbeza dengan season 1 sebab dia memang fokus betul-betul untuk main story dia. Aku kalau setiap episod jadi penat weh, penat. So kita akan jumpa lagi dalam episod akan datang. Kalau korang suka dengan reaction ni boleh like. Jangan lupa untuk subscribe juga. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.